Biro Administrasi Pembangunan Setda Maluku menggelar rapat evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah atau PAPEDA pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dipimpin oleh PLT Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Maluku Nusita Kou yang dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dalam wawancaranya, Kou berharap kerjasama dari para mitra, terutama OPD, dengan realisasi terendah, agar bisa segera menyelesaikan realisasi penyerapan anggaran perangkat daerah. Kita berharap kerjasama dari mitra, terutama dari OPD-OPD, dengan sisi realisasi terendah. Oleh tadi sudah kita sebutkan, dan harapan kita sebelum akhir sampai kerja PA, kita sudah sama-sama menyelesaikan realisasi penyerapan anggaran atau yang disebut PAPEDA.